Mangsa insiden tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 masih belum sedarkan diri. Keadaan mangsa disahkan majikannya, usahawan Farashi, menerusi hantaran di laman Facebook. Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan Pengurus Portfolio UOB K. Hiang Wealth Advisors Muhammad Sidik Jantan berpendapat rezab Persekutuan Amerika Syarikat The Fed berkemungkinan menangguhkan pemotongan kadar faedah yang dijangka akan berlaku dalam 3 bulan akan datang seperti diunjurkan para penganalisis. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Zulkifli Mahmud mengesahkan kejadian seekor gajah mati dilanggar kenderaan di kilometer 50 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli pada Ahad malam. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.